Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana kita nak setting Osmo Mobile 2 ni sebelum buat rakaman. So, kita lihat. First, pastikan anda ada base, tapak untuk memberi keadaan yang mana Osmo ni dia keadaan tegak. Kemudian kita letakkan smartphone pada smartphone holder ni. Okey. Pastikan kita letak kamera berada di sini ya. Contoh macam ni. Okey. Okey, macam ni, pastikan ni rapat. Kemudian kita laraskan lengan ni. Supaya smartphone ni berat ke sini. So kalau kita lihat smartphone ni memberat ke kanan saya. So kita longgarkan skru ni. Tolak sampai kita dapat satu keadaan dan horizontal. Okey, sini belum lagi kan. Okey, adjust lagi, tarik balik. Okey. Rasanya dah okey, kita ketatkan skru ni tadi. Okey. Sekarang kita tengok keadaan ni pula. Make sure phone muka skrin ni menghadap lantai Dia akan rata lah menghadap lantai. So keadaan sekarang ni kalau anda lihat dia sengit macam ni kan. Make sure smartphone horizontal macam ni. Okay, caranya kita adjustkan ni. Just tolak saja. Belum lagi nampaknya. Tolak lagi. Keluar sikit, ke kanan sikit. Okay, rasanya dah okey. Kalau nak lihat dia rata macam ni. Daripada tepi rata horizontal dan daripada depan pun horizontal Okey. So kita power on DJI Osmo. Siap sedia untuk digunakan. Okey. Okay, itu saja. Bye-bye.